Oke okay guys, selamat datang di channel gua Hadian Trimulana. Di video kali ini gua ya pertama kalinya gua seperti ini. Yang dimana itu gua akan menjelaskan secara singkat versinya gua untuk murid-murid yang baru. Yang mungkin ini hampir sama dengan Japan. Cuma bedanya gua ini server Jepang, sedangkan beliau server IN ya. Jadi itu bedanya. Dan satu alasan lagi kenapa gua membuat ini karena gua ada rencana misalkan dapat murid yang baru dalam 10 kali pool pertama itu gua langsung bikin ya. Mulai sekarang udah mulai bikin gitu ya. Dan hasilnya ternyata karena gua sayang pakai multi free-nya jadi gua make single pool dan hasilnya di pool pertama. Oke, mari kita lihat bagaimana penampakan dari Sakuraku ini. Dari lab 2D-nya dulu ya. Wow. Oh, di ini kah? Di mana? Gereja gitu ya. Katanya suara... あまり隠し事をしたくはないのですが私の立場上全てを明かすことは難しく Oh ya, suara mirip dengan ini cuy. Ini mirip dengan murid apa? Dengan karakter yang gua favorit ini di anime-anime ya. Nah oke, mari kita lihat bagian Sakurako-nya. Di sini dia adalah seorang attacker yang ditempatkan di tengah ya. Sorry guys, bersin. Oke, untuk Sakurako, dia merupakan seorang attacker mistik ya, warna biru dan defense-nya pun warna biru yang berletak di bagian tengah ya, bukan di depan ya. Untuk karakteristiknya yang dimana ini di kota indoor ya. Pokoknya di kota lah. Di kota ini dia merah, kalau dia outdoor dia senang. Indoor itu biasa saja. Ya, untuk ininya nggak perlu lah ya. 17 tahun, bulan 10, tanggal 4, 160 cm. Waduh, pendek juga cuy. 160. Oke, untuk X skill-nya itu adalah dia akan memberikan sejumlah attack sebagai damage kepada satu musuh dan akan menimbulkan fokus assault selama 30 detik. Untuk normal attack-nya nanti itu akan menghantarkan sejumlah attack sebagai damage tambahannya. Untuk normal skill-nya dia akan meningkatkan attack speed sejumlah attack speed selama setiap 40 detik ya. Untuk passive skill-nya, untuk passive skill dia akan meningkatkan attack speed sekian persen. Loh, attack speed lagi cuy. Oh berarti dia nih fokusnya attack speed berarti ya. Sedangkan untuk sub skillnya itu dia akan memberikan sejumlah dari attack tambahan yang dihasilkan ketika menembak atau ketika menargetkan musuh yang memiliki special armor ya. Special armor itu yang warna biru ya. Nggak salah itu warna biru tuh. Oke, jadi dari sini gua pastikan ini orang ini lebih mengutamakan attack speed, yang mana ini attack speednya nih sampai 2 kali cuy. Ininya pasif dengan ininya juga nih ya. Mari kita lihat penampakan dia di battle. Wah, ini kayaknya cocoknya buat bos. Ini tidur. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oke, siap. Nah tuh, ini cocok buat ngebos ini sih. Oke, tanpa perlu lama lagi mari kita coba di in-game-nya ya. Ini kebetulan gua dapat nih. Kalau nggak dapat yang mungkin nggak bakalan showcase in-game-nya tuh. Tomoni mairimasu. さんのための補給品です。
Anjir, maju sendiri, cok. Mari kita lihat. Tuh kan, dia cocoknya ngeboss nih. Itu untuk anunya itu. Ntar, gua penasaran, kita coba suruh maju ke depan. Oke. Nah ini nih, sejajar. Anjir. Ya begitulah anunya. By the way, ini gua di challenge mode, jadi makanya agak sedikit susah gitu.